Hai, saya Faizi Berusdi, berasal di Tanjung Karang, Selangor, Kampung Sawah Sepadan. Umur 33 tahun, bekerja sebagai postman hantar surat. Masa lahirnya adik Fahim, barulah saya dapat melihat tangan kirinya ada cacat sikit. Kemungkinan semasa dalam kandungannya ada terbelit dekat usus. Dapat nampak tangannya sebelah kiri, saya rasa sedihlah. Dia macam tak percaya untuk saya dengan isteri saya. Saya nak bercerita dengan mak mentua saya pun berasa takutlah, rasa risau nak bercerita. Jadi saya cuma diamkan diri. Mak mentua saya dapat tahu juga, dia dapat merasakannya dengan hatinya. Cabaran adik Fahim, macam dia nak bermain, dia ada susah sikit lah, pasal untuk macam nak minum, dia guna tangan sebelah dan tapi tangan kiri tu bolehlah juga membantu dia untuk membuat sesuatu. Cabaran ibu bapa semasa nak hantar anak check up ke hospital dengan jarak jauh untuk pergi dalam setahun dua kali untuk hantar anak check up. Dengan cabarannya semasa hantar anak, maps tunjuk arah yang tak betul kepada saya. Jadi tunjuk arah berpusing-pusing dengan yang hari sebelumnya. Saya kenal Pak Su masa saya hantar anak check up ke HKL. Dari doktorlah saya kenal dengan Pak Su untuk membuat tangan palsu. Bila dapat tangan palsu daripada Pak Su, saya rasa gembira dengan isteri saya kerana Pak Su sudi membantu anak saya untuk membuat tangan 3D. Hai, nama saya Sujana Bin Mohd Rejab. Berumur 55 tahun, berasal dari Taipei, Perak. Sebelum ini saya adalah seorang guru di sekolah kerajaan lah. Sehingga saya berhenti dan saya sekarang menetap di Setiawan, Perak. Motivasi yang saya membuatkan saya untuk terus membuat tangan ni adalah sebab saya nampak di Malaysia lah ataupun mungkin di Asia Tenggara tidak ramai yang hendak membuat program-program seperti ini. Jadi saya rasa tidak rugilah kalau saya buat benda ni, sebab jika kita membuat satu kebaikan, yang akan datang adalah kebaikan. Jadi mungkin berganda. Selama saya buat tangan ni, saya dapat feedback lah. Tapi kita masih lagi baru dalam bidang 3D ni kan. Tangan yang dihasilkan dia mudah pecah. Jadi saya dapat kesan ialah ada sebab material yang kita guna teknologi sekarang. Jadi dari situ saya sehingga kini saya akan membuat kajian untuk mencari mesin dan material yang lebih bermutu tinggi supaya tangan-tangan yang akan dihasilkan masa depan ia akan jadi lebih bermutu tinggi. Inspirasi saya adalah kerana saya adalah orang yang pertama di dunia menonton Star Wars. Pada masa itu saya kecil dan saya berimajinasi benda ni boleh ke tak boleh. Macam tak percaya kan. Jadi saya ada satu babak tu di mana tangan Luke Skywalker putus dan digantikan dengan tangan robotik. Itu menjadikan saya lebih berinspirasi. Walaupun saya tidak ada background engineering, sekarang saya berjaya membuktikan kepada anda semua, saya berjaya membuat tangan robotik. Selama saya buat tangan ni, macam saya cakap tadi, kewangan merupakan masalah utama. Tapi akhirnya baru-baru ini kita sudah dapat MOU dengan satu badan yang mana mereka akan membiayai tangan-tangan robotik untuk kanak-kanak yang memerlukan. Jadi jika ada sesiapa yang memerlukan tangan tu dan mereka layak, boleh hubungi saya.
Harapan saya dengan isteri saya, semoga anak saya ni selepas guna tangan 3D, semoga dia ada berjayanya dengan masa akan datang yang lebih baik untuk diri dia sehingga di usia akan datang.